ikhlas mo ingin bertanya tetapi dengan masalah siapa muka ya bubuh ikhlas nah situ ikhlas bukan duk ditulis surat je duk di hati kita bimbang juga ni ikhlas apa takut kena jadi pesta bekiah kero bekiah kero ya kikir keting kiyah sebab tak lawai gantai keting kalau beruk jangan dia kiyah dia tak lawai sungguh malu dia dah itu kan jadi dia kiyah tak apa dah tu tak apa dah. Kalau kera jangan dia kata kiyah kita buat tak cara nampak kiyah beruk keting ni pun sebab tu dengan ikhlas hati tu kata dia ambil ingin nak tanya jangan nak tanya ke nak taki tak tahu. Masalah selepas mengambil wudu kemudian cabut janggut. Ha tu dia. Tawanya mengkerak kuku. Ha apabila hendak semaya tu adakah kena mengulangi wudu semula? Ha comel tu. Jawabnya tidak wajib lagi mengulangi wudu semula tapi dengan syaratnya jika semasa kita ambil wuduk kuku kita panjang masa kita ambil wuduk kuku kita panjang belum kita kerak nah begitu juga janggut kita pun panjang katalah masa kita ambil wuduk kuku kita panjang tak ada benda-benda manik yang menegah daripada sapa air hai malak kapu pun tak ada dalam apa nama ni lilin tak lilin benda-benda yang menegah lah tak ada masa kita ambil wuduk ya sapa ratus habis dah air sapa habis kepada zohir anggota sudah pada ambil wuduk pasal kaki siap. Sipan apa panjang kuku aku mata. Kerak. Ha, tak apa nak kata. Jawabnya tidak wajib mengulangi wuduk. Hanya sunat membasuh kerana basuh tiap-tiap kali kita kerak kuku disunatkan kita basuh kuku tadi. Karena di situ ulama kata ilat jadi antaranya kalau kita lak lepas pada kita kerak, kalau tak basuh, kalau kita bergaru, itu akan membawa pada jadi becor, bawa pada penyakit. Ha, ini ada hikmat. Sebab tu disunat pada hukum basuh lepas pada kita kerak kuku tu. Ha, sunat basuh. Kamu ni masalah wuduk tak ada apa-apa dah kerana kita ambil tadi sudah dah panggil terakak dah. Tadi masa kita ambil kuku dah ada, hadah dah adalah tu. Bila kita ambil wuduk dia terakak habis segala hadah. Lepas tu baru kerak. Tak apa kerak tu sudah terakak dah. Ada ibarat dia meroyak kata, manakala kita ambil wuduk lepas tu kita berlaku kerak kuku tu kata wajib kena mengulangi tu. Mengulangi basuh tepat tu dia barang kamadiannya kata. Tak apa ibarat tu comel tapi kena tengok kait sikit lagi. Kait kan no? Semasa kita ambil wuduk tu ada lilin upama kita dok main lilin dok lekat di kuku banyak. Ataupun ada daki-daki dalam tai kuku yang menegah ke sapa air. Sudah pada kita ambil wuduk kita tengok, oh kuku panjang, ada tahi kuku yang menegah ke air. Sipat ambil ngaci kuku ke? Kerak. Ha tu apa tu? Hak tu wajib basuh. Sebab apa? Sebab masa kita ambil wuduk tadi dia panggil tak terakak betul tu. Sebab apa tak terakak? Kerana air belum sapa kepada kuku yang ditegah oleh lilin dan sebagainya tadi. Betul tak? Ha bila tak terakak, mana kalau kita kerak, sapu betul tu, basuh betul tu. Basuh betul kuku tu. Lepas pada tu hok barang kamar dia sapu kepala semula dan basuh kaki semula. Nah, tak ada belawai dah. Tak ada belawai.